Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Lagi ada di parkirannya Masjid Namira Lamongan Lur. Ini sama Pak Pin di depan ini. Di belakang ada keluarga, ada istri anak. Jam 1:30 siang. Ini makanya sedikit silau. Kita keluar dulu dari parkiran. Ini tadi habis sholat zuhur. Sekedar info aja, untuk parkirannya itu gratis. Cuman itu tadi kita kasih untuk polisi cepeknya, seikhlasnya aja, 1.000-2.000 terserah. Ini kita lagi ada di Jalan Raya Mantuk mengarah menuju ke Lamongan Kota. Ini rencananya kita mau cari makan, tepatnya mau nyari soto Lamongan. Gak tahu, ini ada dua alternatif. Kalau yang di dekatnya bakery Lili buka, nanti kita makan soto di sana. Kalau misalkan sudah habis atau tutup, kita cari di sotonya Cak Mardi di daerah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perempatan dengan Jalan Suwoko sana. Ya mungkin perjalanan akan menempuh perkiraan ya waktunya sekitar 10 menitan dari Namira tadi. Masjid Namira sendiri tadi itu lokasinya ada di Desa Njoto Sanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Untuk kondisi seperti apa Masjid Namira, ada di video saya sebelum-sebelumnya, bisa kalian cek. Untuk lalu lintasnya dari sini ke Lamongan Kota lancar. Jalanannya ya nggak mulus banget, agak bergelombang. Ini siang hari lur, cuacanya terik, panas banget. Mudah-mudahan di kamera nggak terlalu silau. Sebelah kiri tadi itu ada Rumah Sakit Muhammadiyah. Ini di Jalan Raya Mantuk mengarah menuju Lamongan Kota. Ya sebelah kiri ini, sebelah kiri saya ini adalah Pak Pin. Tadi sudah saya perkenalkan apa belum ya? Ini ada Pak Pin, di belakang ada istri anak sama ibu mertua. Pas lagi ada di Lamongan, jadi tadi kita mampir sholat di Masjid Namira. Sebelum pulang ini kita mau cari makan dulu. Pengen nyala makan soto. Jadi yang langganan kalau di Lamongan biasanya kalau ndak di depot AC ya di sebelahnya bakery Lili, toko roti Lili itu. Di situ tuh ada yang jual soto sama nasi goreng. Itu sudah langganan beberapa kali di situ. Alhamdulillahnya lumayan cocok. Terus satu lagi di Cak Mardi sana, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kita lagi tersendat di lampu merah daerah Sidoarjo.
Di lampu merah depan itu kalau kita belok ke kiri mengarah ke Jalan Kalianyar, kalau ke kanan ke Jalan Sumargo. Ini kita lurus di Jalan Sunan Derajat. Lokasinya soto yang di pinggirnya Lili ya, ada di Jalan Sunan Derajat depan sana. Mudah-mudahan masih buka. Soalnya ya kadang nggak sampai sore sudah tutup lur, sudah habis. Ini nanti lokasinya ada di sebelah kiri jalan, di sampingnya pas toko Lili. Buat kalian yang sering ke Lamongan dan belum pernah nyoba, bisa kalian coba makan soto atau nasi goreng di sampingnya bakery Lili pas. Ini kita coba pelan-pelan biar nggak kebablasan lur. Ternyata tutup, yaitu tadi di sebelah kiri pas tadi itu. Ternyata sudah tutup, sudah habis. Jadi fix kita ke sotonya Cak Mardi di perempatan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Jalan Suwoko. Ini lurus notok pertigaan, kita belok ke kanan. Sebelah kiri ini ada Hotel Mahkota. Di depan pas itu ada kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan, kantor sekda, kantor bupati. Nah ini kita sudah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita lurus saja di bundaran Tugu Bandung Lele ini, kita lurus. Kalau belok ke kiri ke Jalan Lamong Rejo mengarah ke Alun-Alun. Ini kita lurus saja, sudah dekat, mungkin sekitar 2 menitan dari sini. Sekali lagi, kalau hasil videonya agak silau, mohon maaf, soalnya ini siang hari loh, cuacanya lagi panas banget. Nah udah sampai lur di depan ini, sebelah kiri pas itu di pojokan sebelah kiri pas itu adalah warung sotonya Cak Mardi. Nah ini kita diarahkan parkir di sebelah sini. Oke, karena sudah sampai, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, video singkat dari Namira ke tempatnya Cak Mardi Soto Lamongan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.